Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih tanaman pucuk merah kita nih. Tuh tingginya udah 1 meter. Lah tempatnya udah semene, udah kekecilan, kita ganti dah. Nah kita ganti pakai karung nih. Kita ikat dulu tapinya sebelum pakai nih. Kita ikat kiri kanannya, kita ikat biasanya. Setiap karung mah ada tali lebih di bagian bawahnya, kita ikat tuh kiri kanannya tuh sampai kenceng banget. Kalau perlu kita borgol biar orang lepas. Habis itu nah kita balik dah. Nah tuh kita balik, bukan apa-apa ya, lo kan be tanaman pucuk merah kita mereknya terigu. Waduh malu kita. Nah itu balikin nih, terbalikin, kita tekuk lagi nih ke dalam tekuknya sedikit be, biar ukurannya agak kecilan dikit, ceper gitu. Nah tadinya mah pengen beli pot kita lah, harga pot mahal bener dah. Nah, kita pakai ini aja dan nih karung ukuran 25 nih. Ini mah bukan buat pohon pucuk merah doang, ini mah bisa buat pohon apa aja, kuat juga ini, nah, ekonomis. Tuh, kayak gini ini udah rapi nih tuh, udah kotor. Nah sebelum kita masukin tanamannya, nah kita masukin dulu nih medianya, setengah aja isinya, sambil ditekuk-tekuk tuh bagian bawahnya, kita lipet-lipet biar rapi tuh, tekuk-tekuk biar rapi kayak Triskaan. Triskaan, nah tuh kayak gitu tuh kan udah rapi banget, udah ganteng tuh. Nah habis begini nih tuh dari kita isi setengah sebelum kita masukin pohonannya. Nah kita kasih dulu dan nih ini ya pupuk kandang atau apa aja, setelah ada pokoknya pupuk gitu bagian situnya. Nah ini masukin dan nih kita bejek-bejek dulu polybagnya, kita dodorin dah ya, gampang banget keluarnya. Habis itu kita masukin dikit-dikit deh itu aneh apa namanya medianya. Nah tuh nah, kita gedor-gedor ke tanah dikit-dikit tuh kenceng. Nah kan pada turun semua medianya biar kenceng. Abis itu kita taruh lagi terus be, kita tekan-tekan, kita goyang-goyang tuh. Nah udah rapi nih, baru dapat tempat ini kita tuh, jadi ganteng Roman ya. Nah ini hampir seharian juga sih ini sebenarnya mah tuh. Udah rapi kan tuh, oh, panjang bener loh, sampai ujung. Nah, ini sekitar ada 200 karung nih, 200 pohon, lumayan lah buat stok di kebun juga. Kita mau tinggi nih sampai 2 meter nih. Nah, ini sengaja nih sebelum kita karungin, kita pangkas dulu nih biar ngarunginnya gampang. Nanti juga jadi bagus, kalian perawatan. Tuh kan. Nah ini kita nih mau libekin ngarungin itu juga nih tanaman bromel giant ya, temennya Sunio. Temennya Sunio pakai kayak gini dah tuh, jadi rapi tuh, jadi inget Doraemon kita. Nah tuh, makasih ya udah nonton.